Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Marilah kita lanjutkan Pembahasan kitab Kifayatul adkiya Bismillahirrahmanirrahim Sekarang halaman 18 halaman 18 baris yang kedua Bismillahirrahmanirrahim al irobu mengirob menguraikan kedudukan kalimat nazom yang tersebut di atas wabihifzi kata wabihifzi al wawu wawunya adalah atifatun wawu atof jadi wabihifzi wawunya wawu atof wal jar wal kata bihifzi itu jar majrur ma'tufun adalah ma'tuf atof kepada ala kepada bil muhasabati kepada lafaz mu, bil muhasabati bil muhasabati dengan muhasabah wa bihifzi dan dengan memelihara jadi atof kepada lafaz bil muhasabah wa hifzi kata hifzi itu mudofun sebagai mudof wa kata ainin kan hifzi ainin nah kata aininnya adalah mudofun ilaihi mudof ilaihi walisani kata walisani al wawu wawunya adalah atifatun wawu atof walisani kata alisani al ma'atufun atof ala ainin kepada lafaz ain wa dan semisalnya lafaz ain menjaga mata dan semisalnya sa'iri kata sairi wa huwa kata sairi itu mudhofun adalah sebagai mudhof wal a'dho kata al a'dho mudhofun ilaihi adalah mudhof ilai jadi sairil a'dho itu mudhof mudhof ilai wa huwa kata al a'dho maksurun maksurun diringkas ya diringkas lid roti karena darurat syair darurat syair jadi asalnya a al a -i, lalu i nya maksurun diringkas i nya tidak ada karena darurat syair wa jami'an kata jami'an halun adalah sebagai hal min sa'iri dari, dari lafaz sa'iri ijhadan fajhadan fajhadan kata fajhadan alfa'u fa'nya adalah fa'ul fasihah fa'ul fasihati fa'al fasihah apa itu fa'al fasihah yaitu fa jawab yang syaratnya dikira-kirakan yang syaratnya tidak ada atau muqaddarah dikira-kirakan ya Ay, yaitu Iza arofta jika kamu mengetahui zalika yang demikian itu Fajhadan maka sungguh bersungguh-sungguhlah Ya yeah. Fajhadan kata fajhadan wa huwa, kata fajhadan fi'lu amrin fi'il amar muakkadun yang di dikuatkan bin nuni dengan nun bin nunil khafifati dengan nun taukid khafifah jadi nun taukid itu ada dua nun taukid sakilah dan nun taukid khafifah kalau nun taukid sakilah itu Bertasjid fajhadan na kalau nun taukid khafifah tanpa tasjid fajhadan jadi ini nun taukid khafifah wa maknahu maknanya adalah judda bersungguh-sungguhlah wasyamir dan bersemangatlah la laknya itu nahiyatun la nahi wa taksala kata taksala adalah fi'lun mudoriun fi'il mudori oh taksalan wa taksalan dan kata taksalan fi'lun mudhari'un adalah fi'il mudhari mu'akkadun yang dikuatkan bin nunil khafifati dengan nun taukid khafifah almun yang telah diganti yang diganti alifan dengan alif jadi taksalan asalnya pakai nun lalu nunnya dihilangkan lalu ada alif lalu ditambah tanwin jadi bunyinya taksalan nunnya diganti dengan alif wa fa'iluhu fa'ilnya adalah mustatirun fihi domir mustatir yang ada di dalam lafaz taksalan yaitu domir anta wal jumlatu kalimat taksalan itu ma'tufatun ma'tuf alal jumlati ijhadan kepada jumlah ijhadan jadi ijhadan bersungguh sungguhlah la taksalan jangan malas bihas biharfil atfi dengan membuang huruf atof jadi waj uh, fajhadan fajhadan wala taksalan nawaunya dibu dibuang fajhadan la taksalan dengan membuang huruf atof wahwa yaitu atfulazimin ala malzumin atau lazim ala malzum atau yang wajib dan atof atas yang diwajibkan jadilah tajhadan janganlah kamu fajhadan bersungguh-sungguhlah orang yang bersungguh-sungguh pasti tidak malas tetapi pakai atof fajhadan wala taksalan bersungguh-sungguhlah dan jangan malas. Nah ini namanya atof lazim ala malzum. Demikian pembahasan kitab kifayatul atiyah kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.